Dan kembali lagi dengan gue Febri Cuek di Game Ini World Block Art Indonesianya lagi teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita nggak bakal ngelanjutin survivalnya dulu ya teman-teman. Jadi kita di sini bakal nge-review telur-telur yang nggak ada di survival maupun kreatif. Ya pama kreatif maupun survival maksudnya gitu gue. Oke, jadi kita bakal nge-review telur-telur yang nggak ada di kreatif maupun survival ya teman-teman. Mungkin salah satu dari kalian udah ada yang tahu telur-telur ini, ada juga yang belum ya gitu teman. Tapi gue mau ngingetin lagi nih sama kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan like juga di video ini, jangan lupa komentar juga yang positif-positif aja lah komentarnya yang kasih. Oke, tapi sebelum itu kayaknya ini udah malam ya, kita coba tidur dulu bisa nggak? Bentar. Oke, tidur dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, udah pagi teman-teman. Nah di sini sebenarnya itu telur ikan laut atau telur ikan lampu itu sebenarnya ada telurnya ya teman-teman. Cuman di kreatif itu kalau misalkan mau di kreatif maupun di survival itu nggak ada ya, karena nggak tahu sih, gue juga nggak tahu. Cuma dia nggak bisa diberanakin, ya nggak bisa diternakan, tapi di sini ada telurnya teman-teman. Sebenarnya ada telurnya tuh, kalian bisa lihat tuh. Tuh lihat tuh, ini yang ikan apa ya? Yang itulah kayak sapu-sapu itu, apalah ikan apa, poma itulah ikan yang ikan laut dalam itu loh, tuh ya itu anaknya, dan ini anak ikan lampu teman-teman, tuh anak ikan lampu ya, anak ikan lampu nih, lihat nih tuh anaknya tuh. Oke, kita next ya, ada apa lagi sih? Nggak ada. Ini kenapa gue kertas enchants ada di sini? Oke, kita buangin aja gitu kan, buangin semua. Oke, next kita, nah kita di sini bakal ngeliatin lagi, di sini ada beberapa telur ya teman-teman. Kalian di sini kalau misalkan ini sebenarnya ikan itu ada beberapa macam warna teman-teman, kalian bisa lihat tuh warnanya itu nih, lihat warnanya itu banyak banget tuh. Sebenarnya itu warnanya bukan cuman berapa ya, 4 di kreatif itu ada 4 warna doang kalau nggak salah ya, 4 atau 5 tuh gue nggak tahu ya, gue nggak tahu percis berapa, gue lupa. Dan di sini kalian bisa lihat ini warna-warnanya itu bener-bener unik teman-teman. Kalau misalkan mau merah ya merah tuh, merah tuh ya tuh, merah tuh ya, merah ya lah anjir tuh merah. Dan di sini temek apa sih, ikan hitam goreng ini, kok goreng anjir parah. Nah ini tuh hitam-hitam tuh, kalian bisa lihat hitam-hitam tuh ya, lucu ya. Dan di sini kalau hijau-hijau nih, mana sih ikannya, hijau-hijau coba, mantep itu tuh hijau tuh, tuh mana sih tuh hijau, wah kepencet dong ini ya, arsip man hijau ya. Oke, kita next ya. Jadi itu apa sih, bukan satu warna doang, banyak teman-teman warnanya. Berapa warna ya ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 warna teman-teman, coba bayangkan. Sebenarnya itu banyak banget, cuman nggak tahu developer ininya kenapa. Dan kita next ke telur-telur pedagang ya teman-teman. Mungkin kalian dari sekalian ada yang tahu juga ini telur-telur apa aja gitu kan. Nah oke, kita lanjut aja. Di sini ada telur Chinese yang event kemarin itu, event kemarin mungkin bagi kalian pemain yang beberapa bulan lalu pasti tahu ini telur ini ya. Nah itu telurnya. Dan di sini ada telur New Year dari yang apa sih kemarin itu, yang ada skop ininya juga ya teman-teman. Pama, kalian bisa refresh, ada pedang merahnya juga. Karena pertama itu, pertama update di apa sih yang Happy New Year ini, sangkanya pedang itu cheat, pedang ini yang merah pema geger, padahal mah ada di eventnya. Dan di sini ada telur ininya apa sih ya, Santa. Bentar lagi juga ini bakal nongol nih, pas di Desember ya, tanggal 25 Desember dia bakal nongol, muncul maksudnya, nongol anjir. Oke, next kita ke sini ya. Nah di sini ada telur anniversary yang kemarin itu apa sih, acil pas ulang apa sih, lagi pas ulang tahunnya Mini World ya, ini acil. Dan di sini telur 1 Juni ya, nanti dia bakal apa namanya, bakal inilah, bakal muncul pas di hari
pas Juni mungkin ya. Pas Juni, entah kenapa ini bisa namanya telurnya 1 Juni gitu kan. Dan di sini ada telur laba-laba kripti. Oke, nanti kita bakal apa namanya? Di ini dah, kesurvivalin kayaknya mantep ya. Jadi dia pas siang hari enggak bakal apa nyerang ya, tapi pas malam hari dia bakal nyerang, teman-teman. Dan di sini ada telur imut, teman-teman. Mungkin dari kalian salah satunya ada yang tahu, ada juga enggak tahu ya. Telur imut itu apa, Bang? Jadi pertama gue juga kaget, itu telur imut apa? Ternyata anjir. Ternyata begini nih telur imut nih. Jadi gabungan antara Roxy apalah pemain itu random tuh. Tuh kan? Kata gue juga apa anjir. Oke, kita bakal lari dulu. Tuh dia bakal ngejar teman Roxy sama apa itu. Dan di sini telur becher ya. Telur becher yang ya bakal apa sih mentungin babi atau nyari stek babi ya, teman-teman. Nanti dia bakal minta bayarannya sama malacit, teman-teman. Nanti bakal ngasih kalian daging nanti kalau misalkan dia udah apa sih ngumpulin stek babinya gitu. Nanti kalian bisa bayar pakai malacit, nanti dia bakal ngasih ini stek babinya. Tapi kalau misalkan masih tanda yang di atas kayak gini, dia belum bisa sampai ada apa namanya gambar malacit, terus ada centang checklist gitulah. Dan di sini ada telur alien ya, teman-teman. Di sini fungsinya itu dia bakal mempercepat tumbuhan yang ada di planet Matanus ya, teman-teman. Kalau misalkan yang telur apa namanya telur orang-orang sawah itu bakal di bumi, kalau yang alien ini ada di Matanus ya, teman-teman. Oke, next di sini ada telur naga hitam ya, teman-teman. Naga hitamnya kalian udah tahu lah telur ini. Ya, telur itu. Dan di sini yang paling ini telur kuda, teman-teman. Bayangkan ada telur kuda, kalian bisa lihat baca sendiri ini telur kuda. Telur kuda. Coba bayangkan gitu. Dan telur kuda ini belum ada apa-apanya, jadi belum jadi atau enggak tahu dihapus atau gimana ya. Emang di versi pertamanya juga yang pernah gue mainin itu enggak ada telur kuda. Ini kenapa kita mati anjir? Kenapa? Oh iya, ada itu. Di sini ada telur kuda ya, teman. Tapi telurnya itu belum ada bentukan apa namanya bentuk ininya, apa sih hewannya. Jadi di sini kalau misalkan kita spawn, dia masih jadi orang-orangan sawah ya, teman-teman. Sebenarnya orang-orang sawah itu kan takut sama cahaya ya, teman-teman. Tapi ini enggak, karena dia itu sebenarnya kuda, teman-teman, yang belum jadi gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya bakal rilisnya kapan, gue juga nggak tahu. Kemungkinan bukan pasti, tapi kemungkinan bakal ada atau update telur kuda ya, teman-teman, atau binatang kuda mungkin. Mungkin sekian dulu video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tinggalkan komen dan like-nya juga, teman-teman. Oke, see you next time, bye.